kan semuanya. Makanya sempat dulu kan. Kelihatan kelihatan semua ya? Iya pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para wartawan, dalam mengikuti perjalanan saya ke India, ialah ibu kota New Delhi terutama sebagai ibu kota daripada Republik India, untuk menghadiri KTT kelompok 15 yang sebenarnya adalah diadakan pada tahun yang lampau, bulan November. Akan tetapi karena banyak kepala negara pemerintahan tidak dapat meninggalkan negerinya masing-masing, sehingga diputuskan untuk ditunda. Setelah ketua dalam soal ini adalah Perdana Menteri India mengadakan hubungan dengan semua kepala negara dan kepala pemerintah anggota dari kelompok 15, maka diperoleh 10 kepala negara dan pemerintah yang menyanggupi hadir pada KTT kelompok 15 yang diadakan pada bulan Maret ini. Karena itu ketua daripada kelompok 15 memutuskan untuk dilaksanakan KTT yang telah ditunda pada bulan Maret dari tanggal 27 sampai pada tanggal 30. Tapi ternyata bahwa yang bisa hadir hanya 5 kepala negara dan pemerintah, berarti ditambah dengan tuan rumah menjadi 6. Yang sebenarnya memang kurang memenuhi daripada quorum yang telah ditentukan, yang sebenarnya 10 setidak-tidaknya yang harus hadir. Tapi pada umumnya semua kepala negara dan kepala pemerintah mengirimkan utusan-utusannya pada tingkat menteri di majelisnya. Karena kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi oleh masing-masing kepala negara dan kepala pemerintah berhubung dengan keadaan daripada negerinya masing-masing, karena itu dicari jalan bagaimana agar supaya kelompok 15 ini tetap akan bisa berjalan, karena hampir seluruhnya daripada kepala pemerintah dan kepala negara serta utusan-utusan menyatakan bahwasanya kelompok 15 masih dipandang perlu. Karena itu untuk waktu datang diadakan perubahan-perubahan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan yang memang harus hadir sendiri, tidak peduli mewakili kepada menteri, sekarang dirubah. Kepala negara dalam soal presiden bisa mewakilkan kepada wakil presiden, dan kepala pemerintah perdana menteri bisa mewakilkan pula kepada wakil perdana menteri. Dengan demikian wakil-wakil dalam tingkatan wakil presiden sama wakil perdana menteri bisa mengikuti KTT tersebut. Tapi setidak-tidaknya harus dipenuhi 5 negara, harus dihadiri sendiri oleh kepala negara dan kepala pemerintah. Dan demikian masalah quorum itu adalah bisa diatasi, karena sekarang ini memang yang hadir hanya 5 kepala negara dan kepala pemerintah, dan 1 tuan rumah berarti 6. Ini bisa dipecahkan. Supaya mana saudara-saudara mengetahui bahwa kelompok 15 ini lahir setelah KTT non-blok ke-9 di Biograd pada waktu itu dipandang perlu adanya kelompok kecil,
secara sukarela untuk bersama-sama memikirkan, bersama-sama menelaah untuk menghasilkan agar supaya keputusan-keputusan daripada non-blok itu bisa dioperasionalkan, sehingga kelanjutan daripada KTT non-blok yang selalu mengambil keputusan yang baik dan macam-macam, baik politik maupun ekonomi, supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk membicarakan daripada seluruh 103 pada waktu itu anggota daripada non-blok, tentu juga sulit. Karena itulah daripada kelompok kecil yang mewakili dari benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin ini masing-masing secara rela mengelompok dalam kelompok 15 ini. Tugasnya seperti tadi saya katakan, ingin menyumbangkan pikiran atau gagasan-gagasan mengenai pemilihan atau penentuan-penentuan proyek sebagai kelanjutan daripada keputusan-keputusan non-blok tersebut. Inilah sebenarnya. Dengan demikian, maka kelompok 15 itu tidak semata bekerja untuk kepentingan kelompok 15 saja, akan tetapi ya sumbangan pikiran yang nanti bisa disumbangkan kepada anggota-anggota kelompok, anggota-anggota gerakan non-blok melewati pimpinan, tapi juga diperluas dengan negara-negara selatan melewati kelompok 77. Karena itu gagasan pemikirannya kemudian lantas tidak semata-mata untuk kepentingan non-blok, tapi justru pada selatan-selatan. Karena itu berbagai negara yang kemudian menyampaikan saran-saran yang praktis agar supaya bisa dioperasionalkan proyek-proyek yang sekiranya bisa dilaksanakan dalam mewujudkan kerjasama selatan-selatan sebetulnya. Dan sekali lagi tidak semata-mata dari non-blok saja, tapi titik beratnya kepada kerjasama selatan-selatan. Nah, dalam KTT-KTT kelompok 15 yang telah lama, telah diputuskan berbagai proyek-proyek. Masing-masing negara mengajukan proyek yang sekiranya bisa disarankan kepada negara-negara selatan untuk dilaksanakan oleh anggota-anggota selatan. Dan salah satu pengajuan pada waktu itu yang disampaikan adalah setiap saran dan pelaksanaan daripada saran dan gagasan tidak perlu menuju pengesahan, memperoleh konsensus daripada keseluruhannya, tapi terserah kepada masing-masing negara anggota yang sekiranya memandang penting segera bisa mengikuti, melaksanakan usulan-usulan daripada kelompok 15 yang mewujudkan berbagai proyek. Tentunya daripada negara yang majukan usulan-usulan proyek tersebut, konsekuensinya juga bertanggung jawab dalam melaksanakannya, menawarkan kepada negara-negara anggota non-blok maupun juga 77 berarti negara-negara selatan. Dan tentunya juga konsekuensinya di antara negara-negara kelompok 15 sendiri tentunya juga harus melopori dalam melaksanakan daripada keputusan-keputusan tersebut. Terus ada dua macam. Satu, kalau kita mengusulkan, menyarankan, masuk hanya begitu saja disarankan. Maka yang mengusulkan harus bertanggung jawab untuk memimpin selanjutnya. Dan tentunya juga daripada kelompok 15, negara-negara kelompok 15 memberi teladan, memberi contoh untuk merealisir daripada semuanya. Nah, sebagaimana saudara mengetahui, beberapa negara telah mengajukan proyek-proyeknya, dan ini tentunya setiap pelaksanaan KTT ditinjau sampai di mana hasilnya daripada proyek-proyek yang telah dihasilkan itu, yang dipandang perlu bisa mewujudkan kerjasama selatan-selatan, terutama dalam bidang ekonomi. Dan usaha untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan itu sangat penting. Sebenarnya kita
berjuang atau memang berusaha untuk menghidupkan kembali dialog Utara Selatan, khususnya dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan juga investasi. Indonesia sudah datang mengetahui bahwa mengajukan beberapa proyek yang sekiranya bisa dilaksanakan atas dasar pengalaman daripada Indonesia yang telah diwujudkan, dipraktekkan, dan hasil. Karena itu Indonesia menawarkan proyek-proyek itu dan telah disetujui. Di antaranya ada proyek mengenai pangan, kemudian kedua adalah proyek mengenai keluarga berencana, ketiga adalah proyek mengenai pengelolaan daripada pinjaman, lantas keempat pengelolaan dalam soal pembangunan yang berkelanjutan. Inilah yang telah diusulkan dan memang diputuskan, dan secara kebetulan sudah dipula dalam KTT non-blok di Jakarta, adalah KTT non-blok 10, proyek-proyek yang diajukan oleh Indonesia dalam kelompok 15 juga diterima oleh KTT non-blok yang ke-10 ini. Berarti sudah mempunyai kedudukan yang lebih luas lagi. Walaupun sebenarnya tidak disahkan dari terima atau diterima di KTT non-blok, tapi sudah diterima di KTT 15, sudah merupakan bahan dan memberi kekuatan untuk dapat dioperasionalkan. Nah, ini semua proyek-proyek itu ditinjau sampai mana pelaksanaan dan berhasilnya. Indonesia dengan sini mempertanggungjawabkan pelaksanaannya bagaimana proyek-proyek yang diusulkan oleh Indonesia itu, terutama soal pangan maupun keluarga berencana. Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian kemampuan-kemampuan daripada negara-negara selatan yang umumnya juga kekurangan pengetahuan maupun juga mengenai keterampilan mengenai peningkatan produksi pangan, sedangkan Indonesia telah bisa membuktikan kepada dunia bisa mencukupi kebutuhan pangan walaupun setelah berjuang dari tahun 67 sampai kepada 84 baru bisa swasembada beras. Bagi negara-negara berkembang untuk dapat mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, ya tidak mudah, karena masalahnya sebenarnya keadaan negara berkembang sama dengan keadaan di Indonesia. Rakyatnya masih belum terdidik, lantas keterampilan pun juga belum ada, gitu. Karena itulah Indonesia menyarankan adanya suatu program magang. Ya, tidak hanya pada ahli-ahli yang mempelajari, tapi justru daripada petani-petani itu sendiri yang harus mempelajari dalam praktek. Ya, kita mengundang petani-petani dari negara-negara berkembang, silakan untuk datang ke Indonesia dan belajar bersama-sama dengan petani-petani Indonesia. Begitu pula mengenai keluarga berencana begitu. Jadi tidak hanya para ahli-ahlinya, akan tapi juga para pelaksana-pelaksana di lapangan supaya dikirimkan ke Indonesia, kemudian belajar tidak hanya pada tingkat pusat, tapi sampai pelaksanaan di desa-desa yang kita nilai bahwasanya kunci utama dari keberhasilan keluarga berencana karena dukungan kepada rakyat kecil itu sendiri, untuk rakyat di desa. Begitu pula daripada organisasi baik ulama maupun juga organisasi wanita, mulai daripada posyandunya, kemudian gerakan PKK-nya, semuanya mendukung dan ulama pun juga mendukung. Nah, ini yang harus dipelajari oleh para pelaksana-pelaksana di lapangan itu. Tapi ternyata bahwasanya mereka juga tidak bisa mengirim ke tenaga-tenaga itu karena kekurangan kemampuan dananya. Karena itu Indonesia mencari jalan dengan program triangle, terus kerjasama segitiga.
antara negara yang ingin mempelajari ke Indonesia tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai, kita mencari pihak ketiga, apakah itu negara maju maupun juga lembaga internasional, umpamanya Bank Dunia, IDB dan lain sebagainya, untuk membiayai dari petani-petani maupun tugas-tugas lapangan keluarga berencana ke Indonesia. Dan ternyata ini juga dapat tanggapan yang baik dari negara-negara di Afrika terutama. Satu, banyak Gambia yang telah mengirimkan, Tanzania pun juga telah mengirimkan. Sekarang yang sedang merencanakan juga dari Senegal kemarin, kemudian juga dari Uganda. Semua ingin mempelajari dan ingin mengirimkan. Tinggal kita mencari pihak ketiga untuk membiayai tersebut dan banyak kesanggupan. Seperti dulu pernah saya katakan, saya mengadakan pendekatan dengan negara maju dan ternyata memang misalnya seperti Prancis akan membiayai daripada negara-negara yang berbahasa Prancis, artinya bekas penjajahan Prancis, artinya negara yang dulu dijajah Prancis. Jadi tidak ada kesulitan. Ini perkembangan dan hasilnya akan terus bisa berjalan dengan baik. Sehingga dengan demikian, para petani yang telah mengikuti pelaksanaan intensifikasi menggunakan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, cara penanam yang baik, irigasi yang baik, ini kemudian bawa kembali ke negerinya menjadi kekuatan inti gitu, untuk mendirikan pilot proyek yang bisa dicontoh oleh rakyat. Karena dengan pendidikan secara visual itulah yang sebenarnya akan lebih membuat daripada pendidikan melewati teori maupun juga penerangan-penerangan semata-mata dan lain sebagainya. Keluarga berencana lebih-lebih, terus banyak negara yang telah mengirimkan, dan ini akan berjalan terus. Dan juga mengenai soal pangan, Indonesia pula telah membuktikan karena sudah bisa swasembada pangan dengan landasan kita mengambil kebijaksanaan menentukan floor price sama ceiling price, artinya harga terendah yang harus diterima oleh petani kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kalau harga terendah itu tidak tercapai, artinya di pasaran harga lebih rendah daripada floor price, maka pemerintah membeli lewat bulog sebagai stok nasional. Dan stok nasional ini fungsinya sebagai alat untuk menjaga kestabilan daripada harga, agar ceiling price itu benar-benar akan bisa juga dilaksanakan. Karena kita mempunyai stok nasional untuk menstabilkan pada harga, kita perlu menyimpan. Dan menyimpan ini ongkosnya tidak kecil, bisa rusak dan juga bisa susut dan sebagainya. Kebetulan negara-negara selatan ini banyak yang belum bisa memenuhi produksinya. Tempo-tempo juga kekurangan karena keadaan iklim, sehingga kekurangan sekali pangan. Untuk membeli tidak mungkin segera, divisinya tidak ada. Maka Indonesia mengambil suatu kebijaksanaan untuk meminjamkan beras yang dalam soal ini menjadi stok nasional tersebut kepada negara-negara yang membutuhkan untuk nanti dikembalikan dalam wujud beras, atau memang kalau mampu dibayar pula dengan harga di pasaran. Ini berarti pada saat daripada negara tersebut memperoleh beras memang tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar. Masih menunggu kalau bisa panen baik, nanti kembalikan. Lantas, hasilnya daripada pertanian tidak begitu besar dan mempunyai kemampuan dibayar dengan mata uang yang ditentukan. Di antara lain yang telah menikmati ini, satu Vietnam, kemudian Filipina, Tanzania, dan kemarin juga telah menyampaikan
Senegal. Kemarin telah segera akan mengajukan karena juga sangat perlu tim untuk menjajaki kemungkinan menggunakan bantuan daripada Indonesia yang berwujud beras daripada stok nasionalnya itu. Bahkan sekarang di dalam pembicaraan juga kepada negara di Asia Tengah, ialah Uzbekistan, itu juga sedang menjajaki itu. Dan ini berarti salah satu kerjasama pangan, food security, yang perlu kita berikan pada negara-negara selatan ini. Dan ternyata memang besar sekali manfaatnya, dan semua menyampaikan ucapan terima kasih. Dan kemungkinan dengan jalan ini, bagi Indonesia, stok nasionalnya tidak berubah. Hanya penempatannya aja yang benar berubah. Yang tadinya di Indonesia, sekarang kita titipkan di negara-negara lain. Sedangkan dengan titipan itu, bagi yang dititipi, akan besar sekali manfaatnya. Karena bisa mengatasi kebutuhan kekurangan pangan pada saat itu. Ini mengenai soal pangan. Kemudian keluarga rencana juga demikian. Semua berjalan dengan baik. Lantas mengenai pengelolaan pinjaman. Karena banyak negara dulu banyak kesulitan mengenai soal pinjaman. Indonesia dilihat daripada seorang negara yang pinjamannya juga besar, kok bisa mengelola pinjaman itu dengan baik, artinya bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar baik pokoknya maupun juga utangnya. Nah ini bagaimana? Pengalaman inilah yang kita tawarkan kepada negara-negara yang memang kesulitan mengenai soal pengelolaan daripada pinjamannya tersebut. Di atas 103 negara yang sekarang sudah dari 108 negara anggota non-blok, kurang lebih 50 negara yang betul-betul kesulitan mengenai soal pinjaman. Di antara 50 itu adalah 18 negara yang betul-betul tidak mampu dan mungkin mampu untuk membayar kembali daripada pinjamannya itu. Inilah Indonesia berjuang mendekati kepada negara-negara yang memberi pinjaman maupun juga lembaga-lembaga dunia yang memberikan pinjaman. Karena pinjaman dari negara-negara berkembang itu ada tiga macam. Pertama kali adalah bilateral, artinya pinjaman yang diberikan oleh negara itu kepada negara selatan, tapi juga pinjaman komersial ialah dari bank dipinjamkan kepada negara itu. Dan ketiga adalah pinjaman multilateral yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia, umpamanya Bank Dunia, lantas IDB, kemudian lantas Bank Afrika dan sebagainya. Indonesia telah mengambil satu kebijaksanaan, saya sendiri maupun saya menunjuk beberapa mantan menteri yang saya tugaskan untuk bersama-sama. Pertama, untuk memikirkan bersama-sama dengan ahli-ahli dunia ini. Bagaimana caranya untuk dapat mengatasi utang? Sumbangan apa yang bisa kita berikan? Mengenai pikiran-pikiran dan usaha-usaha untuk mengatasi pinjaman yang menyulitkan negara-negara yang bersangkutan, khususnya daripada 18. Saya sendiri telah mengadakan pendekatan baik pada negara maupun juga secara kebetulan kemarin itu saya bertemu dengan presiden daripada Bank Dunia yang hubungan dengan pinjaman multilateral tersebut. Dari mantan-mantan menteri, di antaranya saya percayakan pada Profesor Wijoyo, kemudian dibantu oleh Saudara Radius dan juga oleh Saudara Sadeli, gitu. Ini untuk mengadakan penjajakan semua negara-negara itu. Dan kemarin terakhir, saya sendiri, karena masih ada kesulitan terutama daripada Bank Dunia, karena Bank Dunia itu adalah dananya diperoleh daripada donor, sehingga tidak mungkin untuk memberi kebijaksanaan keringanan-keringanan itu. Walaupun sekarang telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan, tapi masih belum merupakan bantuan dalam mengatasi masalah pinjaman tersebut. Sekarang daripada Bank Dunia itu sudah keringanan dan memberikan pinjaman dalam rangka IDA, akan tapi dengan persyaratan agar supaya kewajibannya untuk membayar pinjamannya itu harus dilakukan
padahal ya tidak mungkin. Yang berarti pula praktis tidak apa namanya berjalan. Nah, kemudian karena Indonesia pernah mengalami, menyarankan bahwa dibebaskan saja. Itu tidak mungkin, karena nanti sumber daripada dana yang macam-macam negara itu tidak akan memberikan, karena akan hilang. Maka Indonesia menyarankan, ya kalau tidak, dana ini coba diperingankan saja. Diadakan rescheduling seperti Indonesia dalam menyelesaikan masalah utang-utang yang lama. Itu. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada IDA itu. Ialah 40 tahun dibayar, kemudian 10 tahun grace periodnya, dan tanpa bunga atau bunga kecil. Yang berarti kalau itu bisa dilaksanakan, utang-utang yang lama itu diidakan, 10 tahun tidak belum akan dibayar. Lantas sisanya, perhitungan semuanya yang akan disetujui, dicicil selama 40 tahun. Ya, tapi di sampingnya itu kemudian ada pinjaman baru yang lunak. Ya berarti pula bahwasanya tidak perlu atau belum perlu memikul beban daripada utang 10 tahun daripada kredit, tapi sudah ada pinjaman yang baru. Berarti bisa melaksanakan daripada pembangunan. Ini yang diperjuangkan oleh apa namanya Indonesia. Termasuk pula di dalam menghadiri konferensi atau KTT G7 di Tokyo, semuanya saya kemukakan melewati ketua daripada G7 maupun khusus kepada Presiden Clinton pada waktu itu. Setelah saya uraikan keseluruhannya secara spontan, Presiden Clinton segera akan mengadakan perubahan kebijaksanaan untuk meringankan negara-negara di Afrika, terutama sebelah selatan daripada Sahara itu. Nah, itulah antara lain kita gunakan momentum itu untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Tindak selanjutnya, setelah ahli-ahli itu berkumpul, dan kita pula juga menghadiri konferensi negara-negara Afrika di Tokyo, maka langkah yang kita ambil adalah kita akan mengundang 18 negara ke Indonesia. Kemudian akan kita brief caranya untuk mengatasi soal pinjaman, terutama pengalaman Indonesia di dalam mencari keringanan beban daripada pembayaran utang khususnya.